Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, sehingga saat ini kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai menunaikan waktu maghrib berjamaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Yang Mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengerusi Jatah Kuasa Dakwah, ahli-ahli jatah kuasa Muslimin Muslimat yang dihormati, perkembangan mutakhir di Gaza, tentera Israel telah melancarkan serangan darat yang terbesar dalam tempoh 20 hari sejak Hamas menyerang pada 7 Oktober, hampir sebulan yang lalu. Strategi tentera Israel adalah mereka melancarkan serangan udara ini. Mereka menggunakan pesawat-pesawat yang paling canggih, mereka menggunakan pesawat F-35 ini, generasi kelima, yang siap dengan radar ISIL 12080 peluru berpandu. Yang sebelum ni dalam perkiraan barat, perkiraan sekutu-sekutu mereka di barat ni, mereka memandang pejuang Hamas ni cukup je dengan serangan udara, sebab mereka sudah mengepung Gaza tu daripada utara, menghampiri ke selatan. Itu sekarang rakyat di Gaza itu diasok ke sempadan Mesir, dan Israel, mereka tidak mahu membenarkan rakyat Gaza itu balik semula ke Gaza. Dan sejak minggu lepas, mereka sebenarnya telah pun melancarkan operasi darat, tetapi situasi berbeza sekarang. Sebab tu kita tengok banyak video-video yang di-upload oleh pihak yang ada hubungan dengan Hamas tu, di remove daripada media sosial. Kerana sejak beberapa hari lepas, mereka telah mula melancarkan serangan besar-besaran menggunakan kereta kebal dan juga infanteri. Dan tuan-tuan tahu, mereka telah menggerak 300,000 pasukan. 300,000 itu termasuklah tentera kerahan dia.
Tetapi daripada perkembangan laporan, termasuk juga dari daripada jurucakap ketenteraan Israel IDF sendiri, mereka kata serangan darat Israel kepada Hamas ni menyebabkan banyak kerosakan. Kerana ada satu yang terbaru pada 1 November kiranya semalam 2 hari lepas, Benjamin Netanyahu telah mengeluarkan satu teks takziah kepada 12 anggota tentera Israel yang terbunuh dalam serangan ke atas kereta-kereta kebal mereka ni. Dan ucapan Benjamin Netanyahu itu berbunyi begini tuan-tuan. Kami semua bersama anda dan sangat berduka cita. Kami berada dalam perang yang sulit. Ini akan menjadi peperangan yang panjang. Kita mempunyai pencapaian-pencapaian yang penting dalamnya, namun juga kerugian yang menyakitkan. Tentera kita gugur dalam perang yang tidak adil, peperangan demi rumah kita. Dan saya berjanji dengan anda warga Israel, kami akan selesaikan perkara ini secepat mungkin, dan kami akan teruskannya hingga mencapai kemenangan. Jadi jurucakap IDF sendiri mengakui bahawa dalam serangan darat yang mereka buat ini, Israel telah mengalami 312 bilangan tentera yang terbunuh. Satu jumlah yang besar tuan-tuan. Kerana pasukan tentera Israel ni dia sombong. Dia kenapa dia sombong? Kerana dia anggap penentang-penentang dia ni seperti Hamas ni adalah penentang-penentang yang tidak boleh memberi cabaran pada mereka. Selalunya yang mati banyak adalah rakyat Palestin. Tapi dalam peperangan yang tercetus sejak 1 Oktober yang lalu, Israel juga telah mengalami masalah. Di sepadang Gaza itu 312 tentera telah mati, 239 ditawan oleh Hamas. Dan walaupun Israel ini dia mampu dengan keupayaan persenjataan tu, dia boleh musnahkan Gaza, ini tak ada masalah. Kerana Amerika membekalkan kepada Israel ini dengan segala kemudahan. Tetapi harus diingat bahawa Israel dia adalah satu wilayah yang berdekatan dengan jiran-jiran Arab ni. Dia boleh memusnahkan Gaza, tetapi dia juga tidak mampu untuk mempertahankan negeri dia, negara mereka ini. Kerana ada tiga kuasa yang menentang Israel sekarang. Yang pertama Hamas, Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Hamas ni tentang dia gerakan Islam, dan sebuah gerakan Islam ni dia tak takut mati. Dan apabila mereka melancarkan jihad tu, mereka tidak akan mengundurkan kerana mereka mahu mati syahid. Dan apa yang menjadi tumpuan analisis keselamatan dunia yang saya ikut, mereka mengatakan bahawa peperangan pada kali ini berbeza dengan sebelumnya. Kerana Hamas ya, Hamas ni pada peperangan yang terbaru ni mereka cukup bersedia. Mereka cukup bersedia. Dan pada 1 Oktober mereka telah melancarkan ribuan roket yang menjadi detik baru dalam konflik yang bertambah meluas. Hamas ni ditubuhkan tahun 1987 dan Hamas mula menguasai Gaza itu
dalam pilihan raya 2007 dia mula menang di situ dan mengalahkan parti Fatah PLO. Dan ada konflik antara Hamas dengan Fatah ini dari segi pendekatan mereka, kerana Hamas ni dia tak setuju pendekatan sekular Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO ini dalam mewakili Palestin. Jadi sebenarnya ramai orang, majoriti di Gaza dan banyak juga di tepi barat itu, asalnya mereka tidak setuju. Dan Hamas ini dia mempunyai satu pasukan tentera yang hebat, yang disebut Brigade Al-Qassam ini. Dan Brigade Al-Qassam ini menyerang Israel sejak tahun 90-an. Yang mencetuskan konflik ini adalah Hamas ni dia tak setuju dengan perjanjian Oslo yang ditandatangani tahun 1993 dulu antara Yasser Arafat dengan Shimon Peres, masa tu Presiden Perdana Menteri Israel masa tu. Perjanjian tu pun satu perjanjian gelap yang ditandatangani di Washington zaman pentadbiran Clinton masa tu. Kemudian tahun 1995 ada satu lagi perjanjian Oslo kedua yang ditandatangani di Mesir. Jadi perjanjian ni sebenarnya tidak mendapat sokongan rakyat Palestin kerana ia ditentang hebat sebahagian besar rakyat Palestin yang anggap perjanjian ini seperti Palestin versus. Perjanjian versus ni perjanjian yang pernah dipaksakan ke atas negeri Jerman dulu selepas Jerman kalah Perang Dunia Pertama dulu. Perjanjian Versailles itu menyebabkan Jerman terpaksa serahkan wilayah-wilayah yang dikaya dengan arang batu masa itu selepas kalah pada Perang Dunia, dan Jerman pada masa itu disabotaj oleh orang Yahudi. Sebab itu Jerman selepas bangkit kembali itu mereka mensasarkan orang Yahudi. Jadi tentera Nazi masa itu melancarkan genocide, membunuh jutaan orang-orang Yahudi masa itu. Kemudian tuan-tuan, satu lagi perkara yang merisaukan Israel sekarang dan juga kuasa barat sekarang adalah penglibatan Hezbollah. Hezbollah ni dalam 2 hari lepas melancarkan peluru berpandu yang sangat maju, lebih maju daripada Hamas. Dan di selatan Lebanon tu agak mengejutkan juga pelibatan Hezbollah. So, Hezbollah ni sebenarnya satu pertubuhan yang ditubuhkan tahun 1982 didokong oleh Iran sepenuhnya. Dan Hezbollah ini banyak berkonflik dengan Israel, tapi Israel nampak macam tak berminat dengan Hezbollah. Tapi nampak Hezbollah nampak seperti aktif. Dan 2-3 hari lepas Hezbollah telah melancarkan serangan-serangan menggunakan roket yang lebih maju. Dan satu lagi tentangan daripada Houthi Yaman ni. Ini kumpulan Syiah di Yaman yang berperang dengan kerajaan Yaman. Jadi Houthi ni juga adalah Syiah Zaidiyah. Tapi soal politik, soal mazhab lain, soal sekarang ni adalah mereka ni menyokong perjuangan Hamas dan mereka telah melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke Israel. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kalau kita tengok, tuan-tuan tengok dalam YouTube tak cukup. Berita-berita dalam YouTube tu banyak benda-benda video-video yang real tentang Israel mengalami kerosakan. Mereka telah padam daripada media-media sosial. Kerana Brigade Al-Qassam ini digunakan satu taktik yang agak memeningkan sikit. Walaupun Israel ini dia boleh musnahkan Gaza, dia tak ada masalah, dia boleh musnahkan Gaza, tetapi Brigade Al-Qassam ni dia pasukan gerila yang ada taktikal dia. Dia taktikal dari segi bagaimana dia nak berhadapan balas dengan Israel itu adalah dengan cara dia melancarkan serangan roket anti-kereta kebal. Sebab operasi darat ni, Israel ni, infanteri dia di belakang
Jadi dia guna taktik melancarkan dulu kereta kebal. Kereta kebal dulu dan infanteri ada di belakang. Tapi apa yang dibuat oleh Hamas ini adalah mereka gali lubang tempat-tempat tinggi, strategik gali lubang, dan mereka melancarkan satu jenis senjata anti kereta kebal yang dipanggil Al-Yasir, Al-Yasir 105. Dan Al-Yasir 105 ni dia cukup, pertama dia cukup, dia macam setingga US tu. Kalau dia tembok helikopter tu, dia memang tepat. Kalau pesawat-pesawat rendah tu, dia mudah tembok. Dan roket Al-Yasir ni, anti kereta kebal ni, 105 ni, dia memang tepat. Kalau tembok tu, dia biasa dia kena lah bersasaran itu, dan berjaya menghancurkan kereta-kereta kebal ni. Banyak sebenarnya kereta kebal Israel ni telah musnah sebenarnya. Itu yang Benjamin Netanyahu sebut tu, yang mereka mengalami kerugian tu. Dan juga satu lagi strategi Al-Qassam ni adalah mereka menggunakan drone. Drone tu dilancarkan drone. Drone ni bila dia masuk tempat pertempuran tu, ada asap kan. Jadi tentera Israel ni dia tak boleh sangat nampak benda tu dengan berkesan. Jadi drone ni dia letak bahan peledak yang berupa bom granat tu. Dan pasukan infanteri di belakang kereta kebal tu, drone tu masuk, dia lepas, dan infanteri tu akan menjadi sasaran dia. Ini berlaku pada hari Sabtu bulan 11, hari Rabu, banyak drone dilancarkan. Dan Hamas ini, kita kata kenapa Hamas ni, menurut penganalisis keselamatan ketenteraan barat ni, banyak dia buat analisa. Dia kata apa? Dia kata Israel sebelum ni pandang rendah kepada Hamas ni, kerana Hamas ni sebelum ni roket dia banyak guna roket, tapi roket tu macam bagi Israel dia kata macam mencung je dia. Sebab dia roket dia lancar tu tak kena sasaran. Lepas tu jarak dia 3 km saja. Itu maksimum dia boleh pergi. Lepas tu kelajuan roket tu dia tak laju. Jadi Israel boleh pintar. Jadi bagi Israel dia kata mencung je bagi dia. Dia pandang rendah lah. Tetapi sekarang sangat mengejutkan juga, kerana Hamas sekarang mereka memiliki roket yang lebih laju, yang lebih maju. Masa mana mereka bina pun kita tak tahu. Dan pertama lebih maju tu kerana dia lebih laju dan juga lebih menepati sasaran. Yang kata yang macam mencung tu, yang orang Israel kata macam mencung tu, namanya Al-Qassam. Roket Al-Qassam tu yang mula dikembangkan oleh Hamas ni tahun 2001. Tahun 2001 tu dia buat yang boleh pergi 3 km, tapi sekarang sudah mencapai 17 km, sudah mencapai 17. Dan ada sekarang Hamas guna membangunkan roket J-80 dan 90, di mana roket ini boleh menjangkau 80 km. Satu lagi nama Ayash. Ayash ni, roket Ayash ni mengambil nama seorang engineer Hamas yang memang hebat lah dalam membuat teknologi ni. Dia Ayah Yahya Ayah ni, dia mati juga, tapi mati di tangan sahabat dia sendiri, mati di tangan pejuang Hamas juga yang telah dirasuah oleh Israel Bayar. Jadi Yahya Ayah ni terkenal kerana dia digelar Halimunan, sebab Israel dah buru dia lama kan. Walaupun dia masuk dalam rumah tu, walaupun Israel dah tahu dia masuk dalam rumah tu, bila ambush tu dia hilang gitu. Jadi Israel ni dia guna taktik dia merasuah lah. Jadi Yahya Ayash ni diperdaya oleh rakan dia sendiri, diberi sebuah telefon di mana katanya untuk menghubungi keluarga macam tu. Benda dia letup kan dengan telefon itu. Roket Ayah 85 ni dia boleh menjangkau 250 km sekarang. Dan dia nak buat teknologi ni, tuan-tuan ni, dia mesti ada dana. Adalah dipercayai dana ni datang daripada Iran. Ini mengikut barat lah, dituduh Iran yang sponsor tu buat.
Tapi Hamas menafikan. Dan kesan ketakutan kepada Yahudi sekarang ni, orang Yahuda, Yahudi sekarang ni takut. Kerana dalam peperangan ini, meluasnya perang ini menjadi konflik kawasan. Kerana ia melibatkan pelibatan Hezbollah yang juga turut menyerang Israel. Kerana Hezbollah ini, dia satu pertubuhan ketenteraan yang sudah lama dan mendapat dukungan penuh daripada Iran. Dan Hezbollah ini mempunyai kupayang senjata yang lebih kuat daripada Hamas. Pertama, dia mempunyai Iskat daripada Soviet Union dulu, teknologi Soviet tu. Di mana Iskat ni dia lancarkan, dia boleh membawa macam-macam senjata. Peledak dia tu, peledak dia tu sama ada kimia pun boleh, nuklear pun boleh. Kerana Iskat ni dia boleh mencapai 700 km. Dia tembok boleh mencapai 700 km. Jadi Israel ni sekarang dia pertahanan dia guna satu dia Iron Dome. Iron Dome ni dia kalau roket masuk tu, peluru berpandu masuk, dia akan tembok. Jadi sangat bergantung, dia dibangunkan oleh Israel dengan kerjasama Amerika Syarikat. Jadi orang Yahudi ni dia kesudahan ni bagaimana? Kesudahan dalam peperangan ni lah. Kita nampak sekarang ada sedikit perubahan geopolitik di Timur Tengah itu, di mana sekarang kita lihat orang Palestin di Tebing Barat pun dah mula menunjukkan aksi mahu menentang Israel ini. Dan ada berlaku mogok sana, ada berlaku mogok di Tepi Barat tu. Dan ada sebahagian daripada tentera Palestin yang sudah menyatakan bahawa mereka akan menyertai perang itu, peperangan itu. Dan baru-baru ni, dalam beberapa hari ini, timbul satu kebimbangan baru kepada dunia, terutama Amerika Syarikat, bahawa mungkin akan berlaku serangan-serangan terhadap kepentingan-kepentingan Amerika Syarikat. Dan baru ini dah ada serangan di pangkalan Amerika di Syria. Dan apa nama ni, tidak balas. Israel ada serang baru ini, dan Rusia telah memberi amaran, maksudnya mungkin akan membabitkan kuasa-kuasa yang lain. Kerana Rusia ni, dia Syria ni sekutu dia. Jadi Rusia menyatakan tidak senang, dan ini memungkinkan geopolitik Middle East tu sendiri akan mengalami suatu bentuk perubahan. Di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran surah Al-Isra, tentang ayat yang keempat. Dalam ayat ni, surah Al-Isra ni surah yang ke-15 dalam Quran. Dan dia surah tengah-tengah Quran tu, seolah-olah menjadi satu isyarat. Ya, satu isyarat kepada kita bahawa Allah menyatakan bahawa isu Palestin ni dia akan menjadi isu utama. Sebab seolah-olah begitu, kerana surah Al-Isra ini, kita tengok ayat yang keempat ni, firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Kemudian ayat yang ke-15,
kelima surah Al-Isra. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka bermahar jelele di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ulama dalam membahas ayat 4 dan ayat 5 ini, surah Al-Isra ini. Jadi ulama ni, ulama adalah tafsiran dia. Sama ada kerosakan yang dilakukan tu, yang telah dilakukan oleh Bani Isra ini semasa perang Khandaq tu, perang Khandaq tu. Jadi masa tu orang Yahudi ni dia ada menempati beberapa perkampungan dekat Madinah itu. Dan selepas tamat yang perang Khandaq itu, Rasulullah lancar kan masa tu hukuman kepada orang Yahudi ni. Jadi ulama juga ada pandangan menyatakan bahawa adalah hukuman itu pada akhir zaman. Sebab tu orang Palestin ni kalau dia, kalau mereka bersemangat berjihad tu, mereka akan sebut peristiwa yang berlaku semasa di dalam perang Khandaq, di mana Nabi SAW menghukumkan. Jadi tafsiran bahawa orang Yahudi ni mereka akan menerima hukuman. Hukuman ni maknanya di akhir zaman, berdasarkan hadis yang lain bahawa akan berlaku pembunuhan ataupun hukuman terhadap orang Yahudi ini secara besar-besaran. Adakah setara pembunuhan yang pernah dilakukan oleh Hitler? Jadi yang tu kita, wallahualam, kita tunggulah apa yang berlaku nanti akan datang. Tetapi ya, adalah nyata bahawa Allah akan mendatangkan hukuman ini kepada orang Yahudi ini kerana mereka ini adalah bangsa yang membuat kerosakan. Dan kenapakah orang Yahudi ini adalah satu bangsa, ia satu bangsa yang mereka ini menjadi satu, ia orang satu kumpulan yang amat rasis. Mereka sangat bersifat chauvinistik, teokratik, konservatif dan sangat dogmatik. Kerana orang Yahudi ini mereka telah dipandu oleh satu kitab yang paling berbahaya, iaitu kitab Talmud, yang bukan sahaja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama mereka, tetapi juga menjadi penentu atau penetapan terhadap ideologi, prinsip-prinsip, arahan penyusunan pemerintahan dan juga pandangan hidup orang Yahudi secara umum. Jadi kita nak faham tentang sifat orang Yahudi sekarang ni, kenapa mereka menjadi satu bangsa yang begitu kejam, satu bangsa yang begitu sombong, dan satu satu bangsa yang tidak berperi kemanusiaan. Itu kita kena memahami sejarah bagaimana orang Yahudi telah meletakkan kitab Talmud itu sebagai satu bentuk ajaran yang lebih tinggi daripada kitab Taurat Nabi Musa AS itu sendiri. Orang Kristian menyangka bahawa orang Yahudi beriman kepada kitab Taurat. Mereka menyangka orang Yahudi ini beriman kepada kitab Perjanjian Lama. Rupanya tidak. Kerana orang Yahudi tentang, dia sejak dahulu lagi mereka percaya kepada dua Taurat. Dia bukan percaya pada satu Taurat, dia percaya pada dua Taurat. Pertama, Taurat yang Nabi Musa, Allah berikan kepada Nabi Musa di Gunung Tersina tu, itu satu Taurat. Tetapi mereka percaya ada satu lagi Taurat. Satu Taurat ini dalam bentuk lisan, Taurat yang tidak boleh ditulis tetapi dipindahkan daripada satu generasi ini secara secara lisan. Dan dia tidak dibenarkan tulis.
Tapi apabila berlaku peristiwa Nebuchadnezzar memusnahkan rumah ibadat Nabi Sulaiman, tak lama selepas wafatnya Nabi Sulaiman AS, orang Yahudi kembali kepada kekufuran, kembali kepada sifat yang mereka merosakkan dunia ini. Jadi Allah dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-A'raf ayat 166-167, Allah kata setelah mereka berlaku sombong, orang Yahudi ini setelah berlaku sombong, Allah kata maka jadilah kamu orang Yahudi ini kera yang hina. Dan Allah mendatangkan orang-orang yang akan menyeksa, yang akan mengazabkan mereka sehingga hari kiamat. Jadi mula-mula Allah datangkan Nebuchadnezzar ni. Dan Nebuchadnezzar ni dia satu bangsa, Babylon ni satu bangsa yang yang ganas, satu bangsa yang ganas. Dia telah musnahkan rumah ibadat Nabi Sulaiman, dan mereka telah memperhambakan orang-orang Yahudi seluruhnya. Mereka bawa orang Yahudi pergi ke Babylon di sana menjadi hamba-hamba. Dan pada masa itulah tuan-tuan, iaitu antara tahun ni sebelum lahir Nabi Isa lah, yang sebelum lahir Nabi Isa ni, seorang rahib yang bernama Yudah An-Nasi, dia adalah orang pertama yang memerintahkan supaya Taurat lisan itu ditulis. Taurat lisan itu ditulis. Jadi Taurat, tulisan Taurat ini, Taurat lisan ini berbentuk penerangan atau perbahasa yang disebut sebagai Mishnah. Mishnah ataupun merupakan kuk undang-undang lisan, ataupun disebut sebagai oral law dan oral tradition, yang berpindah daripada mulut ke mulut sebelum itu ditulis dalam bahasa Hebrew, dan ditulis dalam beberapa bahasa. Asalnya ditulis bahasa Hebrew, tapi terpengaruh oleh bahasa Yunani, Latin dan bahasa Persia. Kemudian Mishnah ini, kitab Mishnah ni tuan-tuan, dia Mishnah ni maksudnya tulis, iaitu Taurat lisan yang disaling itu dibahaskan oleh generasi yang selepasnya. Apa ni, rabai-rabai membahaskan Mishnah itu, maka perbahasan Mishnah, kata Mishnah itulah lahirnya yang disebut Gemara. Gemara ni tafsiran. Tafsiran rabai terhadap Mishnah. Jadi masalahnya Gemara ni ditulis dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik ni bahasa sastra bagi orang Yahudi. Jadi percampuran Mishnah dan Gemara inilah yang menjadi kerosakan, dan daripadanya muncul kitab baru yang bernama Talmud. Jadi syariat Nabi Musa ni telah dicemari kerana orang Yahudi mengemukakan hukum-hukumnya berada di atas Taurat, bahkan tidak mendukung isi Taurat. Dan Talmud menjadi kitab suci terpenting bagi Yahudi, bahkan lebih penting daripada kitab perjanjian lama. Kalau dah masuk isyak, kita bagi dalam azan. Saya nak bagi, minta tuan-tuan tanya soalan. Dua soalan kita akan jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya as-salat. Dalam isu Yahudi, adalah isu Palestin ini, mengapa Yahudi ini jahat? Kenapa mereka jahat dalam isu Palestin? Kerana ayat-ayat Talmud inilah yang menjadi dasar kepada tindakan kaum Zionis Yahudi ini terhadap orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi ini mereka angkat sebagai bangsa yang tidak setara dengan bangsa mereka, iaitu Bani Israel, yang dianggap bangsa yang tinggi. Orang lain ini mereka panggil Goyim, orang Goyim ataupun Gentiles. Dan dengan demikian kita dapati, kita fahami bahawa Zionis Yahudi ini mereka bersikap rasis dan mereka menganggap, memandang rendah bangsa lain. Mereka angkuh dan gemar menebarkan kebencian dan ganas serta bersikap permusuhan terhadap orang-orang non-Yahudi. Hal tersebut kerana sikap mereka itu dipengaruhi oleh ayat-ayat Talmud yang mereka anggap suci. Yang ini antara lainnya adalah sebagai berikut. Talmud mengajarkan ketaatan mutlak kepada pendeta Yahudi melebihi daripada ajaran Taurat itu sendiri. Jadi bagi orang Yahudi tentang Taurat itu berbanding Talmud, Taurat itu berada di bawah dan Talmud itu berada di atas. Jadi Yahudi ni sudah tetap begitu dan mereka tidak akan berubah. Sebab tu Hamas ni, dia tak mahu kompromi dengan orang Israel. Sebab tak ada guna, dia kata. Tapi PLO, Fatah ni, mereka mengambil sikap. Mereka bersetuju kepada dua negara. Dan semasa perjanjian Oslo tu ditandatangani pada tahun 1993 itu, perjanjian itu bererti Palestin, pihak berkuasa Palestin mengiktiraf negara Israel. Dan Israel mengiktiraf PLO itu sebagai wakil yang boleh berunding dengan mereka. Sebab itu rakyat Palestin tak setuju. Khususnya di Gaza, rakyat Palestin di Gaza ni, walaupun mereka menerima nasib yang demikian, mereka tetap.
mereka tetap orang kata istiqamah. Tuan-tuan boleh bayangkan tak apa yang berlaku pada rakyat Gaza sekarang? Ibu bapa kehilangan anak, anak-anak kehilangan ibu bapa. Jadi bayangkanlah kalau perkara-perkara itu terjadi kepada kita, bolehkah kita menghadapi? Tuan-tuan ada soalan tak tadi? Soalan. Oh, saya syarah satu satu jam tak habis. Ya, Prof. Ya. Kerosakan buat dibagi oleh Israel. Ya. Jadi dalam ayat 5 itu. Ya. Dikatakan tadi kau berapa ya? Ya. Dan ayat 6 lah. Dalam itu lagi Tuhan telah menjadikan pertolongan kepada kaum Palestin. Ya. Dan akan menunjukkan kejayaan lah. Ya. Makna yang ini perasaan kali pertama ke kali kedua ni? Itu ulama, ilah ulama lah. Ilah ulama, ada ulama merujuk kerosakan tu berlaku semasa zaman Nabi Musa. Ada ulama kata kerosakan tu yang Yahudi buat semasa selepas zaman Nabi Sulaiman tu. Dan kerosakan yang mereka lakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada ulama katakan kerosakan yang berlaku sekarang. Jadi ulama punya pandangan yang berbeza lah. Tetapi hukuman Allah terhadap Yahudi ini, terhadap Yahudi ini dari di akhir zaman ini, Al-Quran dan hadis Nabi, mana dari kata ini pada Quran dan hadis itu cukup kuat. Cukup kuat, iaitu dalam Al-Quran surah Al-A'raf tadi ayat 166-167 yang Allah kata Allah akan mendatangkan orang-orang yang akan menimpakan azab seburuk-buruk kepada Israel ini, Bani Israel ini, sehingga hari kiamat, maksudnya di atas muka bumi. Jadi azab-azab kita dah tengok ni banyak dalam sejarah yang Allah mengazabkan mereka ni melalui kuasa-kuasa, dalam bentuk kuasa-kuasa lah. Yang mutakhir berlaku di Jerman lah, yang Hitler bunuh tu sampai 6 juta mau Holocaust kan. Saya dah cerita bulan minggu bulan lepas kenapa Hitler bunuh Yahudi ni. Naratif yang dibawa oleh Barat, iaitu mereka yang menang dalam Perang Dunia Kedua, iaitu Amerika dan Britain ni, naratif dia adalah Hitler tu jahat. Hitler tu dia mengangkat satu bangsa, kebangsaan mereka, sebab Hitler ni dia fasis, dia penganut fasisme. Fasisme ni dia meninggikan satu bangsa dipanggil bangsa Arya. Bangsa Arya ni, bangsa Arya ni bangsa yang dulu dapat membentuk satu budaya, budaya Hittiti, dan salah satu daripada rantai kumpulan Aryan ini telah bercampur darah dengan keturunan Sam bin Nuh. Dan kumpulan Aryan ini, dia telah membuka Indus, negara di Indus, di dataran Indus tu. Sebab tu tuan-tuan tengok lambang keagamaan di utara India tu, dia ada lambang swastika kan, swastika tu. Swastika tu juga digunakan oleh Nazi. Swastika, tuan-tuan tahu kan? Macam minyak cak giga tu. Macam tu kan? Itu tu sebenarnya Aryan. Aryan. Aryan ni bangsa yang tinggi. Bangsa Aryan. Sebab tu Jerman ni satu bangsa yang unggul. Kalau Jerman tu, kalau contohnya Jerman campur Red Indian. Jerman campur India, dia agak hebat, superior, orang macam tu lah. Sebab Jerman ni memang satu bangsa yang hebat, sebab dia Aryan. Jadi Barat kata Hitler membunuh orang Yahudi kerana menganggap mereka superior. Itu tak betul. Sebab kalau Hitler membunuh Yahudi dalam Holocaust tu, sepatutnya Hitler bunuh bangsa-bangsa yang lain, orang kulit hitam banyak,
orang Asia ada, orang-orang Slavik ada, orang Gypsy ada. Kenapa Hitler tak bunuh kumpulan-kumpulan ni yang jauh lebih mundur daripada orang orang Yahudi? Orang Yahudi sekurang-kurangnya dia menguasai ekonomi, dia kaya. Tapi kenapa Hitler bunuh? Sebab Yahudi ni di mana tempat dia berbukit, dia akan melakukan pengkhianatan. Sebagaimana dia melakukan pengkhianatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dah buat dah ikat perjanjian. Dia khianat. Dalam perang Khaibar tu kan, Khaibar kan. Sebab tu orang Palestin ni kalau dia pergi serang Israel sebut Khaibar, Khaibar. Dia membayangkan masa Nabi buat operasi untuk menghukum orang Yahudi. Jadi Israel ni dia mensabotaj negara Jerman, sebab tu orang Jerman marah pada dia. Dan apa hukuman yang selayaknya bagi penjenayah, bagi orang yang tidak setia pada negara, kepada ibu pertiwi, malaikat dibunuh. Jadi Holocaust itu yang dilakukan oleh Hitler itu bukanlah yang kali yang terakhir. Kerana berdasarkan hadis Nabi dan juga ayat Al-Quran, di akhir zaman ini orang Yahudi akan dihapuskan. Dalam hadis Nabi itu, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam akan membunuh Yahudi ini. Beramai-ramai yang akan bunuh Yahudi ini di satu tempat, di satu tempat. Adakah di berlaku di sekarang ni di tanah Palestin ni? Kemungkinan besar. Dan pada masa tu orang Yahudi ni bila dia lari bersembunyi di sebalik batu-batu dan pokok, batu-batu dan pokok, pokok itu akan memanggil umat Islam supaya datang membunuh Yahudi. Kecuali satu pohon, iaitu pohon gorkok. Pohon gorkok, pohon gorkok ni dia tak akan beritahu orang Islam Yahudi di situ, sebab pohon ni je sokong Israel, dia sokong Yahudi. Tapi tuan-tuan, kalau kita fahami hadis ni, kita kata macam mana pokok boleh cakap tak, batu boleh cakap. Metafora ada kemungkinan. Sebab tu kita nak memahami hadis ni, orang kena ada ilmu lah. Ulama lah, kita suruh ulama-ulama tafsir tu. Macam juga hadis, hadis yang Nabi sebut apabila datangnya Nabi Isa di akhir zaman. Nabi Isa datang ni dia buat empat perkara: mematuhkan salib, membunuh babi, menyumbuhkan sedekah, menghapuskan jizyah. Adakah mematuhkan salib tu mana naik atas gereja patuh salib? Adakah begitu? Dia metafora. Mematuhkan salib itu bermaksud mematuhkan hujah, hujah yang menyatakan Nabi Isa itu Tuhan. Sekarang pun tuan-tuan, menggunakan hujah hari ini, Islam berkembang di dalam negara yang rakyatnya berilmu seperti di negara barat hari ini. Banyak dah masuk Islam, sudah banyak, terutama daripada Nasrani Protestan, dah tidak percaya lagi bahawa Nabi Isa itu Tuhan. Jadi nampaknya sebelum Nabi Isa datang pun nampaknya salib sudah dipatahkan. Saya pernah pergi tuan-tuan ikuti program apa ni, dakwah ni di Eropah. Saya pernah pergi ke Jerman, Perancis. Saya tengok macam di Jerman kan, yang masuk Islam tu bukan seorang dua, satu karya masuk. Satu karya, dan chapel tu tukar jadi surau. Lebih banyak kan. Dan di sana, di Eropah sana, gereja-gereja ni macam orang muda-muda ni, dia tidak interested kepada agama keluarga dia ni. Dia macam tak ada agama sangat. Lepas tu dia tak pergi kutubah-kutubah hari Ahad tu kan, dia tak pergi, kosong. Jadi gereja ni bila dah tak ada jemaah, dia tak ada, akhirnya dia jual. Orang Islam beli. Sebab orang Islam kat sana bila solat Jumaat melempoh tak jalan. Jadi umat Islam beli. Akhirnya 30 tahun akan datang tuan-tuan, ada ramalan menyatakan bahawa Eropah akan jadi bumi umat Islam. Jadi bila Nabi kata mematuhkan salib, adakah kita memahami naik atau gereja patuh salib? Tak, dia metafora. Macam juga batu dan pohon tu. Tapi orang Yahudi dia sangat yakin
dengan hadis Nabi ini sehingga mereka menanam berjuta-juta pohon rokok di selatan Israel dan juga di tempat mana-mana orang Yahudi bermukim, kat Amerika ke, sama ada mereka di Jerman ke, dia tanam pohon rokok ini. Kenapa mereka tanam? Sebab mereka tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang Israel tak tahu, orang Yahudi tahu kebenaran Nabi Muhammad. Tapi bagi mereka bukan isu benar atau tidak. Isunya sekarang kami ni bangsa utama, bangsa nombor satu. Mana boleh kami ikut bangsa-bangsa yang rendah? Itu je orang Yahudi. Ada soalan lain? Yeah. Ya, pihak berkuasa Palestin. Fatah lah. Fatah. Sebab mereka terikat dengan perjanjian Oslo tu. Dan PLO ni dia dah menerima negara Israel tu. Dua perjanjian dah dibuat, 93 sekali, Oslo pertama, Oslo kedua. Yang pertama dia tanda tangan di Washington, yang kedua 95 tanda tangan di Mesir. Ini sebenarnya satu resolusi lah daripada United Nations sebenarnya. Jadi ada rundingan bagaimana untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah ni. Tapi PLO mengiktiraf negara Israel. Orang Palestin tak setuju. Sebab tu selepas datang 93, selepas 95 tanda tangan Oslo kedua tu, lepas pada tu Hamas menang banyak kursi dalam pilihan raya. Hamas mula kuat dan akhirnya Hamas dapat menang di Gaza tahun 2006-2007. Jadi salah satu sebab Hamas ni tuan-tuan menjadi sangat berpengaruh ni kerana tak setuju dengan perjanjian Oslo. Jadi kita mungkin ada pandangan kata yalah, kalau tak damai nanti rakyat akan kena. Mungkin terfikir macam tu kan. Tapi orang Palestin dia tak fikir macam tu. Macam orang Gaza, berapa kali dah Gaza kena hentak, tapi Hamas tetap menang, masih menguasai Gaza. Jadi orang Gaza kata tak apa, buat kami jihad. Macam tu. Jadi sekarang ni tapi laporan yang terbaru ni, rakyat Palestin di tepi barat pada tak puas hati lah. Dia dah mogok lah. Dah ada buat mogok. Ya. Jadi dah ada dah nak mensuara nak sertai perang. Jadi perang ni semakin melebar dan ini memberi masalah kepada Israel dan sekutu-sekutu barat ada susah hati. Saya percaya lepas ni Amerika Syarikat akan buat inisiatif dan gencatan senjata kan. Itu cara dia. Israel nak berdepan sekarang ni dengan satu pasukan jihad yang ia memang nak mati. Kami nak mati, nak syahid. Dia takut. Kalau tidak dia takkan buat perang 1 Oktober ni. Hamas akan buat sebab dia dah bersedia. Dan sekiranya peperangan ni mengambil masa lagi lebih lama, dia akan memberi masalah tekanan kepada Israel. Sebab taktik yang digunakan oleh Hamas berkesan sekarang ni, dia ada banyak senjata anti kereta kebal tu. Sebab strategi Israel yang hantar kereta kebal, tentera infanteri ikut belakang. Tapi apa yang Al-Qassam buat, dia tembak dengan penangkis anti roket anti kereta kebal tu. Sekarang berkesan, banyak yang rosak, yang musnah. Kemudian yang di belakang ni pula serangan melalui apa tu? Drone, dia guna drone. Jadi infanteri pun terdedah. Banyak video-video sekali lepas tu nampak orang sekarang dah kena remove, tak ada cek pergi ke atas dia lepas kan granat tu kan. Orang Yahudi tu tentera Israel kena kejut sebab drone ni dia susah nak kesan sebab dia tak tinggi sangat, mungkin radar tak boleh nak kesan, tak tahu lah strategi tu.
Orang teknologi dia tahu. Ya. Mungkinlah dia bersebab negara ni disepakat dengan isu Israel. Ni negara-negara yang sebab kita tengok sekarang imbangan kuasa tu nampak seperti dah ada positif. Sebab apa? Kerana selepas Rusia berperang dengan Ukraine ni, sebenarnya peperangan antara Rusia dengan Ukraine tu berlaku kerana Amerika Syarikat menjadikan Ukraine tu sebagai keledai dia. Bila dia Ukraine tu menyertai NATO, dia akan letak senjata dia, peluru-peluru dia ni, senjata dia ni di sempadan Ukraine tu yang memang akan yang akan membahayakan Rusia. Itu sebab Rusia nekat pergi serang Ukraine. Tapi bila Rusia serang Ukraine, Rusia menyangka boleh menang mudah. Tapi tak boleh menang. Sebab apa? NATO duk kampok Ukraine ni tanpa had. Sebab tu sekarang ni Ukraine dia sonok sekarang. Resident dia tu Yahudi tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sekarang Amerika hantar, bekalkan kepada Ukraine ni senjata-senjata yang antaranya yang dilarang oleh PBB. Senjata yang memang berbahaya lah. Dia ada senjata yang tak benar, macam senjata kimia apa semua tak benar, itu konvensyen ni. Tapi Amerika boleh langgar benda tu, dia bagi kat Ukraine. Jadi Rusia kata tekan tuan-tuan, Rusia nak tarik daripada Ukraine. Dia maruah dia, dia nak teruskan, dia tak boleh pergi. Jadi apa yang berlaku adalah Rusia ni sekarang ni, Rusia ni menjadi satu kuasa yang bersendirian. Walaupun China, Korea Utara ni tidak menyokong Amerika, tetapi China ni pun satu kuasa besar yang nak cari kepentingan dia juga. Jadi Rusia tak percaya dengan China ni. Hanya yang ada pilihan pada Rusia sekarang adalah Islam. Sekutu yang dia boleh bina adalah Islam sekarang ni. Sebab tu di Rusia sekarang Vladimir Putin ni nampak macam Islam ni sekarang cukup lunak. Mungkin strategi dia sebab dia ada kepentingan politik dia, tetapi dia memberi untung pada Islam. Yang baru-baru ni Rusia, Parlimen Rusia telah meluluskan satu undang-undang di mana sesiapa yang menghina Islam, dia boleh dihukum menurut undang-undang Rusia. Sesetengah negara Islam pun tak ada undang-undang tu. Ha. Di Malaysia pun tak ada. Di Malaysia yang ada akta hasutan, tapi akta khusus menghina Islam tak ada. Tapi di Rusia ada. Maksudnya Vladimir Putin sekarang dia nak jaga maruah dia, dia tak peduli dah agama, agama rasmi tu Kristianisasi tak kira dah. Yang penting sekarang ni maruah dia, maruah negara dia. Dia telah bagi kebebasan yang seluas-luas pada Islam di Rusia sekarang. Malah persekutuan Rusia tu sendiri ada wilayah-wilayah yang terdiri daripada republik-republik Islam macam Chechnya, Dagestan sebagainya tuan-tuan. Sekarang ini Rusia beri kebebasan penuh, otonomi penuh. Sebab Rusia nak bina, nak cari sekutu baru, nak menghadapi NATO ni. Sebab apa? Amerika dia sama sekali dia tak mahu Rusia masuk NATO. Rusia tahu dah, Rusia ni kalau dia masuk NATO, dia menjadi ahli NATO, Rusia ni satu kuasa besar. Susah Amerika nanti sebab dia sebagai ahli dia macam-macam dia boleh tuntut. Tapi Amerika ni dia ambil negeri kecil-kecil tu, tujuan dia untuk menghancurkan Rusia dengan harapan Rusia tu pecah lagi. Berarti Putin tahu politik barat ni. Jadi hari ni Islam diberi seluas-luasnya di Rusia, maka pasti perkembangan Islam di Rusia akan berlaku dengan pantas. Maka adakah hadis Nabi yang menyatakan berlaku pembunuhan orang Yahudi ni di satu tempat ni? Adakah
dilakukan oleh orang Timur ni. Ada juga hadis yang menyebut tentang orang Timur. Siapa orang Timur ni? Ada orang Melayu, ada orang Melayu ni orang Timur. Orang dulu ada percaya orang Melayu ni lah esok Imam Mahdi main pada orang Melayu ni. Dulu ada. Adakah mungkin daripada Caucasus tu, daripada Rusia, daripada persekutuan Rusia? Sebab kalau kita tengok hari ni, negara-negara ni, Republik-Republik Islam ni, semangat Islam dia luar biasa, macam Hamas juga. Kalau chasenya tu, presiden dia pun tak ada. Presiden dia pun macam pejuang-pejuang macam askar-askar ni juga. Macam tu. Jadi bila orang Islam ni sampai tahap macam tu, semangat macam tu, dia boleh, insyaAllah, mungkin Allah akan memberi pertolongan. Cukup syarat kemenangan. Cuma kita orang Islam ni, kita beriman kepada Al-Quran dan Hadis, menyatakan bahawa akhirnya orang Yahudi ni, di akhirnya besok dia akan dihukum juga. Jadi kita tunggulah hari tu, insyaAllah. Cukup lah, ya? Satu? Ya. Kalau sekarang peperangan dulu kan? Haa. Betul, sebab media ni mereka kuasai. Sebab yang berlaku di Yahudi Israel sekarang, apa yang berlaku realiti hari ini, betul Israel itu kuat, dia satu negara yang kuat, tetapi dia ada masalah nak berdepan dengan Hamas kan? Sebab taktikal strategi yang Hamas gunakan ni berkesan. Jadi bukan mudah juga operasi darat ni, bukan mudah. Mereka boleh menghancurkan Gaza, mereka boleh hancurkan Gaza, tapi nak hancurkan gerila Al-Qassam ni bukan kerja mudah. Sebab Al-Qassam ni juga adalah pasukan tentera yang terlatih, dan mereka memiliki persenjataan yang lebih baik, saya sebut tadi. Kekuatan iman, kekuatan persenjataan. Sebab tu kata sekarang ni politik di Asia Barat ni macam berubah sikit. Peperangan yang berlaku pada 1 Oktober hari itu tu dah nampak macam tu lain sikit. Sebab tu dah ada satu teori, adakah hukuman terhadap orang Yahudi tu sudah dekat? Akhir zaman ni dah ada tipu. Orang tu kata cakap weh tu. Tengoklah kalau perang ni pun panjang kan, mau orang Yahudi tentera dia hari-hari mati, esok rakyat ni memberontak. Sekarang pun dah ada rakyat yang tak puas hati. Sekarang ni Amerika dengan UK, sebenarnya tak menyokong kerajaan dia. Tak menyokong? Ya. Ya betul lah. Sebab tapi dalam Amerika ni, Britain ni, dia politik dia dikuasai Yahudi. Itu masalah dia. Ha. Yahudi ni dia boleh menguasai bijak. Dia boleh menguasai politik Amerika. Siapa-siapa jadi presiden Amerika, walaupun dia orang kulit hitam, walaupun ada orang Asia besok, atau orang daripada Malaysia jadi presiden Amerika pun, dia kena sokong Israel. Tengok Perdana Menteri Obama ni, Perdana Menteri Britain sekarang, dia apa? Sunak tu kan? Dia sokong Israel. Dia mesti sokong kan? Dia kena sokong Palestin. Benda buk jatuh. Tapi Obama dah tak sokong lah. Dia lepas. Duduk ni presiden, di situ dia tak lewat apa. Dia mesti sokong Israel. Pertama sekali lepas menang tu pergi jumpa 20-20 Yahudi. Ha. Itu kehebatan orang Yahudi, dia boleh kuasai. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.